berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah atau BUMD, dia sebutkan evaluasi itu akan dilakukan oleh BUMD pemerintah daerah dan atau kementerian pemerintah non kementerian. Evaluasi sebagai dimaksud sekurang-kurangnya meliputi penilaian kinerja, penilaian tingkat kesehatan, dan penilaian lain. Jadi Pak, nanti mereka akan pemilihan menyampaikan progres kegiatan mungkin sebesar 2 ya, sekarang sudah 1 tahun ya, nanti kita berdiskusi capaian, kemudian kalau ada permasalahan kendala bagaimana kita nanti menyikapi dalam bentuk penyelesaian solusi yang baik untuk hal yang tadi disebutkan. Nah, untuk menyiapkan UMB menjadi potensial, maka kita harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta BUMD dapat lebih maju dan selain itu juga dapat bekerja sama atau bersinergi dengan OPD yang ada di Kabupaten Subang sehingga demikian dapat ditangani oleh BUMD terlebih dalam rangka meningkatkan. Kita sama-sama membangun paradigma baru BUMD se-Kabupaten Subang dengan semangat yang baru ya, Kabupaten yang memimpin perombakan besar-besaran dalam rangka perbaikan BUMD se-Kabupaten Subang sehingga memiliki manfaat yang lebih untuk masyarakat Kabupaten Subang. Terima kasih Bupati yang tidak henti-hentinya mensupport BUMD urusan keberpihakan. Satu hal yang beda dari pemerintahan hari ini adalah urusan rengging kemana ini? Keberpihakan ke BUMD ternyata Pak Bupati bukan hanya bicara membangun kultur yang baru di BUMD, juga membangun semangat baru bagi BUMD sehingga teman-teman merasa nyaman saja Pak Bupati. Prinsip kita hadir pada hari ini meminjam istilah Pak Komisaris SS, Pak Ustaz Subianto itu adalah selalu dari tahun kemarin tidak berubah diri. Pasti perlu search, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari ini Kabupaten Subang kami dalam rangka berlomba-lomba. Mudah-mudahan tenaga pikiran kerja keras kita semua untuk Subang yang lebih baik, Subang lebih sejahtera itu bisa terwujud. Bahwa kerja keras kita hari ini itu akan dinikmati oleh anak cucu. Di era Haji Rohimah sebagai kepala daerah memang tidak cukup dengan 4 atau 5 tahun. Karena tidak banyak kepala daerah yang mampu menurunkan syahwat apapun untuk tidak mengganggu dengan izin Pak Bupati. Tetapi Pak Bupati memberikan ruang yang terbuka, teman-teman mampu ya, bereksperimen, berkolaborasi, berpartner dengan siapapun tanpa intervensi sedikitpun dari Pak Bupati untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang lain. Insya Allah, nampaknya saya tidak akan lelah kalau dalam rangka perjuangan budaya. Saya tidak akan capek kalau untuk memperjuangkan kepentingan rakyat demi kesejahteraan rakyat Subang. Terima kasih Om Bobi yang selama ini tentunya sangat-sangat memahami berjiwai apa yang ada dalam benak hati saya. Apa yang ada yang menjadi keinginan rakyat tentunya. Saya ingin betul-betul di semua ini ada on progress menuju ke arah kebaikan. Apa sih yang menjadi roh daripada BUMD? Tentunya lembaga badan yang dibuat yang syah menjadi salah satu untuk meningkatkan mendapatkan PAD. PAD kenapa perlu ditingkatkan? Sebagaimana kita ketahui bersama, kita membangun itu selain dari dinas pendapatan, yang andalan saya adalah BUMD.
apresiasi kepada seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Subang atas nama saya mengaturkan terima kasih kepada saudara-saudara. Nampaknya dari hari ke hari selalu on progress dalam rangka untuk perbaikan. Untuk bagaimana berinovasi, bagaimana berkolaborasi untuk tentunya menjadi andalan kebanggaan pemerintah daerah maupun rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan. Kami pemerintah mensupport untuk bagaimana BUMD ini bisa lebih maksimal lagi, sehingga cukup lumayan. Insya Allah perda supporting terkait BUMD atau judulnya apa, yang jelas ini supporting untuk meningkatnya, untuk banyak peluangnya, supporting dari pemerintah kepada badan usaha milik daerah. Nampaknya kita tidak puas sampai di sini. Sekalipun bapak-bapak yang sudah demikian berjuang, kami sangat berharap untuk menambah inovasi-inovasi baru. Terlebih-lebih dengan baik itu perkembangan yang ada di Kabupaten Subang, cukup inovasi, cukup membuat optimisme, ya, sesuai dengan tupoksinya BUMD masing-masing. Selama ini baik tabungan-tabu maupun jatah mohon doa restu. Insya Allah terlepas nantinya yang mengelola BUMD yang anak, saya inginkan betul-betul baik itu potensi yang ada di tabungan-tabu maupun jatah BUMD kita harus ikut serta mengelola. Nah, tinggal nanti kalau sudah terbuka pintu, ya bagian bapak-bapak. Tapi mohon maaf, jangan hanya mengandalkan membuka pintu kami. Ya, ayo kita berkolaborasi di badan usaha masing-masing, tapi tetap tolong inovasi, ikro potensi yang ada di hadapan kita yang membuat optimisme. Tapi kalau kita tidak cerdas untuk membaca dan menggali, memanfaatkan itu, mohon maaf, nampaknya kita